Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Om Swastiastu, nama budaya, sehat selalu saudara sebangsa setanah air. Ini tempo hari sudah saya pernah buat konten teman-teman ya, kurang lebih sekitar 3 minggu saya ngikutin teman-teman proses impus. Ya, ini takut-takutan yang saya buat segitiga dari kampak ya. Memang belum sampai selesai. Ini hanya ketika kita kedatangan tamu, kita verifikasi menunjukkan bahwa proses itu berjalan dan hasilnya apa kata pohon ini. Kita hanya mengecek saja di sini. Ini impusnya kita copotin aja. Nah, copot, kita cek. Jadi bagusnya pakai carving gini aja teman-teman, jangan pakai kampak. Nah, prosesnya kan udah susah. Nah, gini aja nampak kulitnya akan remah kok. Nah, ini lubang. Padahal isi waktu itu sekitar 12 mili. Nah, lukanya udah segini banyaknya teman-teman. Ah, ini hitamnya. Ini udah nampak garunya. Ini belum 1 bulan, sekitar 3 minggu ini teman-teman. Nah, hasilnya. Kalau mau dilacak, boleh di ini kan, konkretkan di konten ada, supaya lebih tepatnya ya. Pohonnya ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, terjadinya selama 3 minggu. Perusahaan 3 minggu oleh pemicu getah. Ini ke atasnya kita cek juga. Kita bongkar ke atasnya. Nah, wah, panjang juga, nggak nyangka sampai segini panjangnya. Wah, 3 minggu. Oh, mantap. Kurang lebih naik ya 20 cm lah, 20 cm naik ke bawah. Obat isi 12 mili. Jadi kita cek yang takut sekalian, kita takut. Aku ini teman-teman ya, jangan yang sebelah sini, kita ngambil yang luka baru aja, yang beda supaya nggak kena rembesnya. Ini takutnya teman-teman ya, 3 minggu. Kita cek yang bagian atasnya. Nah, ini udah mulai nampak hitamnya. Nah, ini udah mulai nampak reaksi daripada obat pemicu. Ini udah nampak batasnya. Oke, yang ke bawah, kita cek ke bawah. Nah, ini reaksinya selama 3 minggu. Masih belum remah teman-teman, masih jauh karena pohon sangat besar diameternya. Diameter lingkar bawah mau 2 meter ini enggak cukup ya. Satu peluk kita itu 1,90 meter, ini 2 meter diameter lingkar. Jadi pohonnya sangat besar, bukannya kecil. Nah, ini teman-teman, proses 3 minggu. Jadi takuan gini bang, kalau bisa ya itu lebih bagus kena jantung ke tengah bang, supaya terjadilah dekor-dekor dan dibaca karakter akar, perusahaan akar, supaya ke dalam juga jadi. Namun itu ekstrim, perlakuan sekali baru menyusul ketika pohon tidak stres dalam kurun waktu 2 minggu ataupun 1 bulan, supaya tidak resiko kita ya, karena kebun kita menunggu pohon besar aja udah sangat lama. Ini teman-teman coba kita cek ya, yang kurang lebih ya anggaplah 2 bulan lah ini. Teman-teman pastinya masih ingat ya pohon ini ya, yang saya siram-siram. Saya buat shot juga sangat ramai yang nonton. Ini besinya udah nampak teman-teman. Nah, sangat nampak sekali. Ini saya siram kayak iseng, kayak main-main kemarin. Saya guyur-guyur aja tiap pohon ini. Ternyata ini jadinya teman-teman. Nah, ini yang udah mulai remah.
anggap aja 2 bulan. Nah ini udah mulai remah, besinya sudah mantap. Semoga punya teman-teman juga gitu ya, nanti harapannya supaya semakin semangat lagi, semakin giat membuat serum yang benar itu seperti apa. Jadi harus teliti teman. Nah ini mulai remah teman-teman. Nah ini sama tangan udah bisa saya cek ya, ini merusak lagi ini ya. Oke. Nah, sangat mantap hitamnya. Semoga terinspirasi ya, dan teman-teman terus mempertahankan bagaimana membuat pemicu, diperhatikan bahan-bahannya supaya harapannya juga lebih cepat juga. Coba yang kecil ini kita lihat ya, yang kemarin. Nah, ini juga teman-teman, ini masih belum lama juga ya, yang ada perusahaan ini di dalam. Ini pohon masih sangat kecil. Sangat kecil, pelapuan belum terjadi karena sekitar 3 minggu ini teman-teman, proses ini baru 3 minggu. Ini ada isi alam saya korbankan. Saya tuang obat pemicu ya. Nah, malah justru kurang suspek. Ada kemedangnya. Jadi memang nggak boleh dipaksa kalau ketika ada pelukaan alami kayak gini, alangkah bagusnya itu tetap dibor, dilukain kembali baru diisi obat. Ini kemarin tidak ada diisi obat, jadinya gini. Perusahaannya makin lebar, cenderungnya ke kemedang jadinya. Nah ini teman-teman saya sambung ya. Waktu itu saya pakai kecil sekali, pakai pipet. Nah ini masih ada bekas impusnya teman-teman. Nah pakai mata bor cuma 2 mili ini pipetnya ya, bekasnya pipetnya saya cabut, saya isi waktu itu cuma sekitar 12 mili isinya. Kita cek hari ini ya, kurang lebih ya sekitar 2 bulan. Nah itu malah nampak teman-teman, yang bekas saya cek dulu pertama. Nah itu nampak, udah nampak itu ya. Harapan kami kropos ya tengah ya, jangan tebu. Kalau tebu ya kurang mantap. Ini bekasnya bang, ini bornya, bekas luka bor sangat kecil sekali ya. Nah itu, nah, tetap lebih suspek takutnya malan. Saya lihat lagi yang atas, coba saya cari bekas yang baru, luka baru. Ini bekas suntik. Oh ini bekas suntik. Ah ini bekas suntik. Ini bekas suntiknya. Nah proses 2 bulan bekas suntik. Ini udah mulai remah juga. Yang di bawah kayaknya ada juga proses suntik. Sudah dicek. Nah, ini suntik juga, bekas suntik. Ini banget kecil lagi. Besar ternyata. Walah takutnya yang bagus kali ya. Nah itu suntik, yang bawahnya takut ini justru lebih bagus takutnya. Wah takutnya luar biasa getahnya. Terus pohon kecil ini juga saya suntik bang. Nah, pohon yang kecil ini. Ya. Ini yang remah. Yang remah. Ah justru ini yang bagus takutnya. Udah nampak garunya. Ini bekas suntiknya, coba saya cari. Mana suntiknya kemarin. Emang takut yang bagus. Iya takutan lebih bagus satu. Ya kok ditakut dikasih obat lagi bang. Nah ini takutnya. Nah ini takut ya. Itu takut juga. Nah ini takut. Nah ini takut. Nah ini malah udah remah.
ini yang bawah ini. Ini kurang lebih 2 bulan ini. Dapat juga. Nah, ntar bang, saya cek dulu sini. Ini paku bagian bawah. Wah, malah lebih bagus ini. Udah garu semua. Nah, nampak. Memang kalau saya cenderung suka takut memang, bang. Entah ya, karena peralatan mungkin ya saya. Aduh, obatnya bagus takut. Karena obatnya ngadap di bawah, bang. Iya, lebih meresap.